Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Relief, kembali bertemu bersama saya channel Asrinal DJ. Untuk hari ini saya membuat Relief di dalam kesempatan yang baik ini adalah bagian daripada selasar. Ada sebuah sekolah, di depan kelas ada selasar. Selasarnya hancur lebur. Kira-kira bentuknya begini. Nah, bagian inilah nanti yang akan saya relief menjadi dekorasi tentunya. Nah, saya akan melakukan pekerjaan sampai situ. Nah, coba disorot dari sini, Mas. Nah, saya sudah memulai dari sini. Motif yang akan saya buat adalah motif batu napal seperti ini. Dan nanti akan kita kolaborasikan dengan batu sungai yang punya motif berbeda, karakter yang berbeda. Kalau sungai batunya cenderung bulat, gitu ya. Yang ini kemudian ada batu napal. Ikuti saya terus dalam membuat batu napal dan batu sungai ini. Jadi bagi teman-teman yang sedang belajar, ikutilah video saya dalam YouTube dengan channel Asrinal DJ, karena kebetulan saya juga sedang belajar dan terus akan belajar. Adonannya jangan terlalu encer, dipoles seperti ini. Ketika kita memoles, di dalam pikiran kita sudah ada bentuk yang akan kita buat. Bandingkan bagaimana bentuk yang akan terjadi pada relief ini. Para penonton dan pecinta relief, inilah bagian awal daripada relief ini, dan nanti akan kita lakukan pengikisan daripada relief ini. Kita akan tunggu kurang 2 atau 3 jam ke depan. Terima kasih sudah mengikuti saya. Ikuti kelanjutannya. Selamat bertemu kembali. Satu sampel batu sungai. Jadi pembuatan relief ini sebelum kita bekerja sudah mesti ada konsep yang matang, apa yang akan kita buat gitu. Kemudian saat bahan bakunya, katakan itu bata, ketika itu kita susun untuk menjadikan itu sebuah motif, maka sudah terbayangkan, sudah ada seperti gambar asal itu. Maka ketika kita memoles, kita hanya tinggal melanjutkan. Ini adonan semennya memang nyaris lebih kental begitu, berbandingan semen dengan pasir. 1:1 untuk memberikan daya tahan dan tidak bisa rontok.
batu napal atau batu gunung yang pecah. Berikut kita coba melihat bagaimana perbandingan karakter antara satu batu dan batu yang lain. Antara batu yang ini dan batu yang dia. Akhirnya selesai juga kita merelief bagian selasar atau depan teras kelas ini sesuai dengan permintaan kepala sekolah ini, minta direlief seperti ini.